selama ini mungkin agak sedikit membosankan, tapi karena kami di sini sudah bisa bersosialisasi bersama, berintegrasi antara kru batik dan TNI AU, kita mengisi waktu bersama untuk olahraga, terus berinteraksi bersama pada saat kita makan siang, terus ada juga acara malam kita main bersama. Apapun yang kegiatan-kegiatan yang positif yang kita isi untuk mengisi waktu luang dan kegiatan kita pada hari ini dan mungkin untuk besok-besoknya. Pertama-tama tentunya surprise, terkejut mendapat tugas yang besar ini, tapi kita sebagai karyawan Batik Air dan warga negara yang tentunya harus berbakti juga kepada bangsa negara, saya pikir apapun hambatan atau halangan saya pribadi untuk tidak melakukan misi ini, bisa saya dan keluarga putusan bersama untuk mengikuti dan melaksanakan perintah sesuai dengan arahan dari atasan. Tentunya sebelum kita melakukan misi ini atau menjalankan misi ini, pertama-tama dari pihak manajemen Batik Air melakukan beberapa arahan, panduan-panduan ataupun mengidentifikasi hazard ataupun konsekuensinya, dan kita juga diberikan bagaimana memitigasi dan mencari cara jalan untuk supaya tidak membahayakan misi ini. Yang kedua, adapun juga arahan dari atasan kami dari Batik Air, sebelum melaksanakan kegiatan ini kita diberikan vitamin ataupun suntik untuk kekebalan tubuh lah, kira-kira demikian, supaya kita tetap sehat dan tidak gampang jatuh sakit pada saat menjalankan misi, gitu Pak. Ya, tentunya wabah virus corona ini adalah isu besar di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah mewabah ke hampir seluruh kawasan Asia Pasifik. Tentunya satu yang kita harus mungkin pesan dari kami adalah bagaimana untuk menjaga tetap hidup sehat, pola hidup sehat tetap dijaga. Yang kedua juga tentunya di bagian dalam kehidupan saat itu juga harus punya pikiran yang tetap happy, tetap bahagia. Tentunya itu juga menjadi imun kekebalan bagi kita semua. Terus yang kedua adalah tentunya diharapkan teman-teman sebangsa dan setanah air jangan terlalu percaya dengan hoax ataupun berita-berita yang tidak benar sumbernya, sehingga dapat menimbulkan keresahan ataupun fobia yang berlebihan. Tentunya kami di sini, seperti mungkin teman-teman semua lihat bahwa kami semua di sini sehat, tetap sehat, tidak ada apapun yang apa yang dikhawatirkan. Dan tentunya yang mungkin saran kami adalah tetap mengikuti arahan resmi dari pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa? Karena statement atau pernyataan dari resmi dari pemerintahan Republik Indonesia adalah yang sudah mengikuti tentunya panduan-panduan yang sudah diberikan oleh pihak World Health Organization atau WHO. Halo, nama saya Ranti Oktaviana. Hai, nama saya Indah Yufri. Nama saya Hartini Efniati Hasibuan. Nama saya Tangkas Cika. Nama saya Tia Septiani. Alhamdulillah kita sehat. 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 Sehat.